Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko meresmikan Taman Baca di SD Kemala Bayangkari 01 Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini pun turut dihadiri oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP Nasriyadi, beserta PJU, Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Metro Jakarta Utara, Kapolsek Jajaran Polres Metro Jakarta Utara, beserta Kepala Sekolah dan Pengurusnya. Kegiatan peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan gunting pita oleh Kapolres Metro Jakarta Utara. Selain itu, dalam kegiatan ini dilakukan penanaman pohon kelengkeng, menabur benih lele di kolam, peninjauan taman baca, serta peninjauan renovasi sekolah. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Sujarwoko berharap dengan dibangunnya sarana dan prasarana tersebut bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Taman baca ini dibuat dengan berbagai macam intervensi. Terjangan sana sini, omelan sana sini, dan paksaan sana sini. Pokoknya harus jadi. Kami di sini meminta bantuan Bapak Penasihat untuk merenovasi beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Sekolah yang ada di wilayah di bawah naungan Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari. Dari Jakarta, Aril dan Mega melaporkan.